Oke teman, sore hari ini kita reading ya, seputaran daerah daerah Bekasi. Nah, tepatnya kita ada di jembatan penyeberangan Jatiwaringin atau jembatan penyeberangan yang akan menuju ke Kalimalang ya, dari Jatibening. Nah, sebelah kanan ini ada LRT Jatibening. Kita akan terus sana menuju ke daerah BKT dan kita akan melihat suasana di sore hari barat banjir Kali Timur. Nah, teman, kita saat ini sedang berada di seputaran perempatan Curug ya. Nah, tampaknya sedikit macet di sini karena saat ini sudah saat orang-orang pulang kerja, maka daerah ini juga merupakan kawasan ramai ya di tadi sore hari. Nah, apalagi di seberang sana di depan itu pengendara melawan arus untuk memasuki kawasan Curug ini. Mereka enggan untuk putar balik karena lantaran jaraknya jauh. Samping kiri saya ini merupakan Kalimalang.
adalah kawasan banjir kali ini. Nah, setelah kanan saya ini merupakan banjir kali timur. Dimana banjir kali timur ini adalah untuk menampung limpahan air ya yang datang dari sungai ini masuk di kawasan BKT ini. Nah, sebelah kiri ini kita bisa lihat orang-orang pedagang kaki lima menjajakan dagangan sore hari, dan apabila di malam hari kawasan ini sangat padat sekali karena orang-orang berbelanja di sini, dan sini sudah menjadi tempat perputaran ekonomi di kawasan ini ya. Nah, kita lihat orang-orang yang menyiapkan jajakan dagangannya. Nah, di sini selain tempat berjualan berbagai macam kebutuhan, baik itu fashion, helm, alat-alat rumah tangga, dan bermacam lainnya, juga di sini banyak kuliner-kuliner yang dijajakan oleh pedagang kaki lima. Pedagang juga nampak lagi mempersiapkan dagangan.
Jalan Pahlawan Revolusi. Nah, daerah ini juga banyak tempat-tempat kuliner. Nah, seperti di depan ini ada nasi uduk khas Betawi. Nah, di depannya ada Alia Hospital.